Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua, dimanapun berada. Hari ini Kamis tanggal 6 Juli 2023, di mana info untuk hari ini dari Polres Yogyakarta yaitu Notin 311, ada Notin 246 sama Notin 253 sudah terparkir di Polres Yogyakarta. Dan Notin 311 sama Notin 253 tadi malam barusan tiba di Polres Yogyakarta ini ya teman-teman. Dan untuk Notin 246 akan nantinya diberangkatkan dari lokasi ini jam 11 menjelang siang. Dan untuk Notin 311 dicincuy oleh Pak Balap ya. Dan untuk Notin 253 dikomandai oleh Pak Sangkot dan 246 dikomandai oleh Pak Jafar sendiri. Ya. Nah, di sini untuk Notin 311 tadi malam ada sedikit keterlambatan ya karena ada kemacetan panjang. Nah, itu dari informasi dari kru Notin 311. Nah, untuk saat ini di lokasi agak sepi ya teman-teman, belum ada kegiatan rutin kecuali untuk kru dari setiap Notin masing-masing. Nah, ini Bang Sangkot Notin 253 ya, yang dikomando Bang Sangkot dengan karoserinya di Putro. Ini sasisnya 1626 air suspensi. Nah, di sini kita sudah selesai untuk persiapan keberangkatan nanti ya. Sudah kita bersihkan semua bagian interior eksterior. Sudah jam 10:30. Saatnya kita akan menuju loket ya, LS yang ada di Jalan Perintis ya. Ya, saksikan terus perjalanan kami menuju Kota Medan. Jangan lupa doanya selalu untuk kesehatan dan keselamatan para penumpang dan juga krunya. Ya, mantap nih. Ada juga nih datanya. Kita informasikan sekali lagi untuk teman-teman, di sini ada Notin 246 hingga 11 sama 253 yang dari malam sampai di Kota Jogja. Patris, lagi. Pasen tuh wah.
saat ini kita sudah berada di loket LS Kota Yogyakarta ya. Dan akan segera menuju ke lagi ke Bul untuk keberangkatan langsung nanti ke Medan. Sekian dulu teman-teman untuk informasi hari ini dari saya, Limik Channel Official. Ya, moga bermanfaat dan terhibur buat teman-teman semua. Ya, segala kesalahan kekurangan mohon diberi kemaafan. Saya sudah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.